takut nyaman banget kita. Udah nyaman, Kak. Kenapa? Enggak, aku jadi suka. Jadi mau aku dulu. Ya. Mau? Mau. Oh, udah otomatis ya. Mana jambunya? Kok gak ada jambunya ini? Ada pohon jambu, gak ada jambu. Ya, kenapa, Kak? Kak dari mana? Hah? Kakak dari mana? Aku dari Jakarta, Kak. Mau kemana? Gak tahu sih mau kemana. Pengennya mah pulang kampung gitu, Kak. Coba sini duduk. Hah? Duduk? Duduk dulu. Iya, duduk. Takut ada yang marah, Kak. Aku takut. Enggak, gak apa-apa. Duduk dong. Kita gak apa-apa. Nanti aku dilabrak orang lagi. Enggak, gak apa-apa. Emang pantas ya santri duduk sama bidadari. Lalu apa sih ini kali duduk? Emang boleh? Boleh. Udah. Di sini. Hah? Salah. Di mana? Di kursi. Enggak, di pelaminan aja. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Ah, apa? Mari aku dong. Oh, gini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kamu kemana? Aku dari Jakarta, Kak. Aku dari Jakarta ke ini di mana sih, di Serang ya, Kak? Iya, ini di Serang. Aku dari Jakarta ke Serang aja kan ikut bus-bus gitu. Kebetulan aku ini ada punya 4 barang ini yang mau aku jual gitu. Ini tinggal 4 barang ini yang menurut aku yang bisa ada harganya sedikit. Ini aku pemberian dari guru aku. Aku mau jual, kira-kira kalau dijual laku berapa ya, Kak ya? Itu handphone apa? 15 Pro Max, Kak. 15 Pro Max, kayaknya laku sekitaran 20-an deh, Kak. Oh, 20-an ya, Kak. Kakak mau beli nggak, Kak? Aduh, aku nggak punya uang segitu. Kalau segitu belum ada ya, Kak? Iya, yang aku bisa bantu sebisa aku sih. Emang Kakak mau, kalau mau beli ada uang berapa, Kak? Aku kayaknya nggak punya uang deh sebanyak itu. Tapi kalau kamu pulang, aku ada ongkos kok. Tapi Kakak nggak apa-apa buat ngokosin aku. Nggak apa-apa. Serius? Serius, nggak apa-apa kok aku. Kamu serius? Kamu pulang kemana? Aku mau pulang ke Lampung, Kak. Aku mau nyebrang ke Lampung. Aku dari Jakarta mau pulang ke Lampung. Orang tua aku belum ngirim karena orang tua aku masih ngojek, Kak. Belum ada uang buat ngirim aku gitu. Aku mondok pun keinginan aku sendiri. Gitu. Itu sih, Kak, sebenarnya. Kamu niatnya mau pulang kapan? Aku niatnya mau sore ini kalau ada rezeki. Makanya aku kata aku ngamen, aku nggak bisa nyanyi. Bisa sih nyanyi aku. Aku bisa nyanyi sih. Kata dikit-dikit doang. Tapi banyak yang bilang enak sih suara aku, Kak.
Coba aku mau denger. Bukan enak doang, enak BGT gitu. Oh gitu. Kakak mau denger aku nyanyi? Mau. Emang enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aku malu loh kak duduk di sini kayak enggak pantas aja gitu. Loh. Kayak sama siapa aja, enggak apa-apa kali. Aku juga kenal sama manusia. Emang kan aku enggak sederajat sama kamu, aku kan malu. Enggak lah, semua orang juga sama. Beda kak. Yang ngebedain tuh imannya. Bener sih. Bener enggak? Iya bener. Aku nyanyi di sini. Iya. Ya udah aku hitung-hitung aku sambil apesin menghibur kakak ya boleh. Iya. Kakak ada request lagu-lagu pop yang kakak suka gitu? Apa ya? Aku terserah kamu aja deh. Aku suka semua genre kok. Iya. Lagu dungdet tau? Dangdut. Iya, sorry salah ya kak. No. Aku nyanyi lagu-lagu dungdet atau lagu itu tuh kak apa sih namanya yang Syahrukan tuh apa lagu apa namanya India ya aku India boleh aku lagu boleh. India boleh. Aku sambil belajar aja ya kak ya nanti biar nanti aku ngamen nggak malu ya kak ya apa tuh hiha apa tuh hiha oi zandagi apa tuh hiha Ya hey, merah terus oke, merah oke. Ayo kabar mana kak? Enak suara kak ya. Apa tuh mio? Apa tuh mio? Oh, zandagi ya kaknya. Bareng bareng kak. Zandagi apa tuh janda? Enak ya kak? Nggak saya jawab kak. Pasti jawabannya enak banget. Iya. Karena aku bersyukur sih punya suara emas kayak gini gitu. Iya. Tapi kalau iya. Aku tahu pasti ngomong bakal enak banget ya kayak. Aku tahu kak isi hati kakak. Aku makanya aku bersyukur. Tuh, Mas, enak suaraku Mas ya. Iya, Mas berkacamata ya bilang suara aku enak. Iya. Karena aku bersyukur. Enggak lumayan kak enak kak. Beda lumayan dengan enak tuh beda. Kalau sampai aku tadinya kan aku mau didaftarin buat ikut Indonesian Idol. Iya. Tuh maksudnya. Nah, coba aku nyanyi lagi deh pakai ini, Kak. القلب متيم بقهر نبي يا نبي وصلى وسلم على قهر نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف قهر العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد نادانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء
بالتقوى دعانا بدرب الرجاء والمولى أغنانا بطاعة النبي القلب معتيا بطاعة النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب معتيا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Aduh. Sumpah. Enggak sih kak, aku lagi sengau begini, bindeng suara. Enggak, tapi serius deh, kayak kamu tuh tadi selawatan ya, yeah. Bikin hati aku adem banget. Aduh. Belum pernah sebelumnya diselawatin sama cowok langsung kayak gini. Belum. Belum? Iya. Baru pertama kali. Enggak. Ya, adem gitu tuh ke hati aku tuh. Tadinya kan disuruh kamu kan tadi sebentar. Aku mau sebentar, aku nanggung. Makanya aku lanjut tadi. Iya, aku juga gak nyuruh bener soalnya aku candu dengernya. Enggak sih, aku masih belajar, aku masih banyak kurangnya. Aku masih banyak belajar sih kak, masih banyak kurangnya gitu. Tapi mungkin kekurangan aku tuh bisa ditutupin sama istriku nanti ya. Amin sih. Amin. Aku soalnya papa aku juga udah apa? Nyuruh aku buat apa? Ayo cepet gitu. Cepet apa kak? Kuliah, kerja, atau usaha, atau nikah? Nikah. Oh nikah. Iya. Iya deh, perempuan mah gak usah deh lama-lama. Gak usah lama-lama kalau perempuan. Iya. Semakin lama nanti, kalau semakin lama kamu dapat usaha banyak uangnya nanti, nanti kamu paling malas untuk menikah. Karena ngerasanya kamu, aku sendiri pun udah bisa, udah cukup. Ngapain aku butuh laki-laki? Ada kebanyakan wanita yang berprinsip begitu. Ada pula yang tidak menikah karena menafkahi keluarganya, karena dia anak pertama contohnya. Itu banyak sih, banyak faktornya. Iya, karena kan kemarin-kemarin aku belum, belum apa? Menemukan ya laki-laki yang menurut aku. Emang kalau sekarang udah menemukan? Kak, Karena aku lagi ngobrol sama kakak. Oh, iya sih ya. Jadi kan kayak kita harus tatap-tatapan dong.
Aku tadi tuh sebenarnya nggak berani natap kamu tuh, takut banget. Takutnya? Takut nyaman banget kita. Jadi nyaman kak. Aduh, Masya Allah. Kakak nggak gerah. Kayak perasaan kayak panas gitu ya, enggak? Lumayan sih ya. Lumayan sih. Kakak asli mana sih emang? Belum kenalan kita. Oh iya. Siapa namamu? Aku Desi. Desi. Iya. Kenalin aku Abi. Abi. Coba aja panggil Abi. Abi. Kurang keras atau? Abi. Yang keras. Abi. Apa sih Umi? Apa sih Umi panggil-panggil Abi, ada apa sih? Asli mana kamu? Aku asli Serang. Asli Serang? Iya. Aduh Masya Allah, berarti kamu seneng denger-dengerin salawat gini sih? Sebelumnya sih aku tuh jarang dengerin, cuma pas tadi aku dengerin suara kamu kayak, aduh, kok kayak bikin tenang hati aku gitu ya. Kok kayak pengen diimamin gitu? Kok pengen kayak diimamin gitu? Iya. Emang kamu berapa sih usianya sekarang? Aku sekarang 24. Oh 24 tahun? Iya. Aku 26 tahun. Gak apa-apa kan kita gak seumuran? Kayaknya emang sekarang tuh rata-rata laki-laki tuh lebih itu gak sih, iya, tua gitu kan. Yang penting kan sumber hidup nanti. Iya. Yeah. Aduh. Aku bawain lagu-lagu Arab lagi boleh? Mau lagi? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Aku bawain. Kamu nggak ngerasa keganggu? Kalau keganggu, nggak apa-apa. Aku nggak nyanyiin. Nggak apa-apa. Aku tenang kok dengernya. Oke. Semoga setelah aku bawain lagu-lagu Arab, setelah aku bawain sholawat, suatu saat kamu terketuk hatinya untuk bisa pakai hijab. Amin. Pasti. Untuk istiqomah nanti pakai hijab. Amin. Ya. Kamu cantik kok sekarang, cantik banget. Tapi lebih cantik lagi ketika rambutmu itu ditutupi hijabmu nanti gitu. Ya, kecantikan seorang wanita itu bukan hanya dari sekedar paras, Neng. Melainkan dari kolbu, dari hatinya, dari mana dia bersikap, bagaimana dia bersikap kepada laki-lakinya nanti. Tutur kata yang lembut, itulah laki-laki. Laki-laki itu nuntut apa sih dari seorang wanita? Laki-laki tuh hanya ingin wanitanya tuh nurut, ya. Ta'zim ke suaminya, nurut. Apapun yang laki-laki punya akan dikasih kok ke perempuannya, ke istrinya nanti, ya nggak? Iya. Sorry ya, aku ngomong kayak gini, aku bukan. Iya, aku jadi kayak diceramahin ya. Nggak apa-apa kan, ngingetin calon makmum. Iya. Yeah. Aduh, Masya Allah. Boleh aku bawain lagi ya? Qul taifun min Muhammad fasara fil kaun yas'ad as'ada taifu fuadi faghada shawqan yuraddi la ilaha illa rabbi haimun fil hubbi qalbi subhuhu salla wa sallam layluhu ru'ya Muhammad. Wa
ظل طيف من محمد فسرى في الكون يصعد أصعد طيف فؤادي فغدا شوقا يردي لا إله إلا ربي هائم في الحب قلبي صبحه صلى وسلم ليله رؤيا محمد. ظل طيف من محمد فسرى في الكون يصعد أصعد طيف فؤادي فغدا شوقا يردي لا إله إلا ربي هائم في الحب قلبي صبحه صلى وسلم ليله رؤيا محمد. Masya Allah, suara kamu tuh bener-bener nemenin banget tau. Aduh, enggak lagi sengau, aku bindeng kak, bindeng. Maksud aku tuh kayak suara yang bindeng aja kayak gini. Aduh, gitu loh, gimana kamu lagi fit. Mau denger aku lagi fit nanti. Nanti kita VCS kak. Jangan dong, VCS itu apa? Video call sholawat kak. Masya Allah. Nanti aku video call sholawat. Jadi nanti ya abis pulang dari sini. Tapi kan belum punya nomornya. Boleh nih, catat dulu aja. Iya kak, tenang. Nanti kita ngobrol dulu ya. Oke. Kamu ngapain di sini? Mau renang kah atau ada ngapain di sini? Aku tuh lagi nunggu teman aku, tapi dia tuh belum datang. Aku udah janjiin dari jam 4 di sini. Kok gitu ya? Aku, kamu maksudnya kalau ada teman kamu, aku nggak di sini kok gitu. Kalau ada teman kamu, aku pergi juga gitu. Enggak, nggak apa-apa. Di sini aja. Aku ntar nungguin teman aku, dia belum datang. Nggak apa-apa. Aku di sini juga. Nggak apa-apa. Nyaman juga kok kamunya gitu ya? Aduh, masya Allah. Tenang, kita di sini tuh ada santai gitu. Nambah sore nambah enak tempat di sini kak. Iya kak ya. Aduh, masya Allah. Siapa namamu tadi? Desi. Nama kamu tuh sama kayak nama ibu. Ibu dari anak-anak kita nanti. Aduh, masya Allah. Kamu jangan senyum. Senyuman kamu manis banget tau. Iya. Aduh. Kenapa? Enggak, aku jadi suka. Aduh, masya Allah. Aku bawain lagu Arab lagi sekali lagi boleh? Yang ketiga ini lagu Arab yang berjudul Zaujati, aku bawain. Tapi aku bawain lagu ini, izin tatap mata kamu boleh? Kamu pun natap mata aku boleh? Kita saling bertatap-tatapan. Boleh. Ini lagu Arab ini, tokanya artinya itu duhai istriku. Anggap aja aku lagi bawain buat calon istriku. Boleh. Iya. Enggak apa-apa nih. أحبك مثلما أنتِ.
أينفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت. Kenapa, Neng? Udah. Kenapa? Kurang? Gak apa-apa, enak. Tapi aku lihat ya, apa? Kok baju kita mincing ya? Maksudnya kayak bajunya putih. Oh iya, kok. Gimana sama navy gitu. Oh iya, kita kayak jangan-jangan kita berteman. Eh bukan dong. Apa dong? Kok kita teman doang? Jangan-jangan jodoh gitu. Masya Allah. Mau gak aku nyanyiin lagu Arab, salawat setiap hari gitu, mau gak? Mau. Satu syaratnya, jadi mamam aku dulu. Ya. Mau? Mau. Wow. Aduh, masya Allah. Kalau udah halal, kamu tidur, aku salawatin, aku ulus kepalanya sebelum salawatan. Umi, bangun Umi. Udah jam berapa salat subuh, Umi? Halu dulu ya. Nggak mau halunya gitu. Nggak mau halu? Maunya nggak mau halu maksud aku. Maunya kenyataan aja. Iya. Aduh, Masya Allah, gak apa-apa. Perkataan yang baik itu sama dengan doa. Iya. Ucapan adalah doa. Iya. Makanya kita itu berucap tuh yang baik-baik. Baik-baik ya. Yang baik-baik aja. Dengan ketemu klien, ucapan yang baik. Ketemu siapapun orang itu. Menurut kita ini ucapan lah yang baik ya, Kak ya. Ya udah, aku sore ini kebetulan belum tadarus. Izin tadarus sedikit juga boleh? Boleh gak apa-apa? Boleh. Ini menyaksikan kita lagi nih. Boleh gak apa-apa? Boleh. Kakak ada request surat apa gitu? Aku terserah kakak sih, soalnya kakak enak terus bawainnya dari tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. ما شاء الله suara kamu benar-benar menenangin hati aku banget. Neng, kenapa berkaca-kaca gitu, Neng? Kenapa? Apa yang Neng rasain? Apa ya? Aku tuh ngerasa tenang gitu loh kalau dengerin kamu sholawat, dengan kamu ngaji gitu. Sedikit lah ya. Sedikit tidak aku seenggaknya bisa buat kamu tergugah hatinya. Semoga suatu saat bisa pakai hijab. Kamu cantik juga kalau nanti pakai hijab, cantik. Kalau emang basicnya udah cantik, mau pakai hijab ataupun enggak tetap cantik. Tapi lebih cantik lagi kalau pakai hijab nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena sore ini aku mau ngamen lagi, mau cari uang lagi buat bisa buat pulang. Aku izin pamit enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Doain aku ya di setiap langkah-langkah aku. Kita belum tukeran nomor WA. Oh iya, tukeran nomor WA. Iya, aku 08 16 Kak siapa itu tadi? Kak Desi. Kak Desi, calon mamaku. Apa aku kenalin kontaknya apa bingung? Kak Desi aja. Kak Desi. Oke. Okay. Ada Instagram? Aku ada. Oke, okay. Apa nama Instagram kamu? Desi Rosalinda. Desi Rosalinda. Rosalinda. Yang mana? Yang ini, Kak? Iya. Kamu kenal Afrian Dwi Guna? Kenal. Itu teman aku. Oh iya? Aku udah follow kamu ya. Kamu jangan follow back sekarang. Okay. Nanti aja follow backnya ya. Lagian aku gak minta di follow back sih, Kak. Kalau aku udah follow orang, aku paling anti kalau untuk di follow back gitu. Kenapa? Gak mau kalau di follow back. Paling maunya di love back gitu. Oh, udah otomatis ya. Aduh. Jol. Aku sekarang sebenarnya, Kak, aku tuh lagi sambil usaha sih. Jadi ini aku punya usaha, ini usaha parfum aku, Kak. Aku punya produk, ini parfum produk aku, kamu harus cobain. Ini yang good girl, ini yang good boy, kamu harus cobain. Coba ya. Kamu pakai ya? Pakai dong. Enak sih wanginya, aku suka yang ini gak? Oh, iya. Tipe-tipe aku banget sih. Iya kan? Gimana, kayak sweet gitu ya? Iya. Wangi adem gitu, kerasa kan wanginya? Ini kamu bikin sendiri? Iya, itu bibitnya ada di Bandung. Oh gitu. Pengirimannya pun dari Bandung. Oh, berarti bukan dari sini ya? Bukan, aku ada bibitnya, ada rekan aku di Bandung. Itu dijual hanya 150K aja. 150 ribu? Iya. Segini? Yes. Murah ya, ini tahannya berapa lama? Seharian, kalau kamu beraktivitas di indoor, kayak kena paparan matahari, tahan seharian. Tapi kalau di outdoor paling 8-12 jam. Oh. Udah ada di toko Oren. Oh, ada. Ketik aja parfum RSG. Kamu kan ada Instagram, nanti iya. Kamu bantu promosi di Instagram kamu. Kamu kasih caption, kalian harus beli ya produk calon suami aku. Wow. Ya. Ini bikin kuning gak sih di baju? Enggak. Oh, enggak. Kalau ini enggak bikin kuning. Enggak. Tapi memang kalau pakai parfum tuh sebaiknya di tangan dulu baru diusap-usap gitu. Ya biasanya kayak noda gitu ya. Mm-mm, ya parfum. Enggak. Kok. Jadi aman ya? Aman. Aku
aku suka tau. Boleh buat aku gak? Hei, aku kan ngasih itu kan emang niat buat kamu. Oh, kamu gitu? Gak usah nanya itu buat kamu, emang itu udah hak kamu. Lagian, usaha aku kan usaha kamu juga. Barang siapa yang sering memberi, suatu saat dia akan diberi juga. Amin. Ini kasih ke orang tua kamu juga ya. Itu yang ini yang laki, itu yang perempuan. Oke. Okay. Ya nanti aku salamin ya ke papa aku. Siap. Nanti kapan-kapan kamu juga main ke rumah aku ya. Siap kak, kalau aku sudah pantas di segi material ataupun di segi ilmunya ya kak. Ya. Doain aja ya. Ya, karena kan sesuatu yang baik itu cepat disegerakan ya. Oh iya benar-benar. Sabar neng, atuh nabung lah atuh anak neng. Ya udah. Aku izin pamit ya kak ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Nanti semoga kita ada kesempatan buat ketemu lagi. Iya, bisa VCS kita kan nanti. Iya. Video call salawat. Oke, aku izin ya kak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kenapa? Hati-hati. Hati-hati siapa? Mbak namanya siapa tadi? Abi. Siap Umi. Abi berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya Abi. Siap Umi.